Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita. Dan pada kali ini, saya ingin menyentuh sedikit tentang semangat perjuangan seorang yang sabar. Dalam perjuangan, kita harus menanamkan dalam diri kita bagaimana kita istiqamah dalam perjuangan. Kita sabar dengan kerenah manusia. Manusia yang tidak sabar dengan kerenah manusia, tentu dia tidak dapat menggapai apa yang dinamakan kejayaan itu. Oleh itu, dalam perjuangan, dalam hidup, dalam kita menghadapi diri kita sebagai seorang usahawan yang hebat, kita perlu menanam dalam diri kita sifat sabar yang cukup mantap. InsyaAllah, dengan kesabaran itu, kita menjadi manusia yang cerlang cemerlang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.